Ini stasiun kereta Magetan ke arah sana. Dan ini di sini nih ada rel nih. Rel kereta api. Dan di sini ada jembatan Selokan ini ke depan sana ke arah pangkalan milik Angkatan Udara Iswahyudi yang ada di wilayah Magetan sebenarnya. Nah, ini relnya nih. Ini relnya. Rel Pangkalan Udara Iswahyudi. Dari sana itu masih terlihat relnya di situ mengarah ke stasiun Magetan atau stasiun Barat. Orang sini bilang stasiun Barat. Itu stasiun Magetan. Nah, ini sana daerah wilayah Angkatan Udara, jadi wilayah yang terbatas, tidak boleh asal masuk. Tapi akses kereta apinya yang dulu membawa bahan bakar, bawa minyak ke bandara ini, bahan bakar pesawat ataupun minyak untuk keperluan lain, itu sudah ditutup. Berarti ini dulu adalah pintu gerbang masuk kereta api. Ini dari arah stasiun kereta Magetan, 5 km ke sana. Masih cukup lumayan jauh, 5 km. Ini gerbangnya, dan bisa di sini ada patoknya, patok perbatasan atas rel bannya atau batas kanan kiri dari kereta api. Nah, ini gerbangnya. Oke, kita coba nyebrang ke sana. Nah, ini relnya nih. Ini relnya masih ada tapi tertimbun. Sedang ada pembagian takjil gratis dari perkumpulan Setia Hati Teratai. Relnya di bawah sini. Gatal loh ya. Kabarnya jalur ini dibangun oleh Belanda tahun 1939. Waktu itu nama pangkalan udaranya adalah Pangkalan Udara Mauspati. Pak Rin, niki kangge kereta nopo Pak niki? Kangge sepur nopo niki? Sepur minyak. Kira minyak ke Pangkalan Udara Iswahyudi nggih. Saking stasiun Barat niku nggih. Namun kalau jalur ini sendiri kemungkinan jalur peninggalan Belanda. Ini masih terlihat, tapi tidak ada patok kereta api milik KAI. Jadi kemungkinan nih wilayah ini punyanya Angkatan Udara bisa jadi, atau punyanya kereta api. Tidak ada patoknya. Telusuri terus relnya. Ini lebarnya lebar narrow gauge.
atau lebar standar Indonesia yaitu 1067 mm mungkinan ini. Nah, sistem penyambungannya juga belum dilas nih. Tapi ini relnya kayaknya rel yang udah lama karena kelihatan dari karatnya itu udah cukup. Patoknya buka. Ini masih menyembul terlihat ini. Masih kelihatan. Jauh. Lurus banget ini. Bandara ini masuk wilayahnya Kabupaten Magetan. Tapi bandara selanjutnya orang taunya Madiun. Karena memang Madiun lebih besar kotanya dibanding Magetan. Dia sudah masuk kota Madia, sementara Magetan itu kabupaten. Tapi pada dasarnya wilayah ini masih masuk wilayah Kabupaten Magetan. Termasuk pangkalan udara Suhayudi itu masuk wilayah Kabupaten Magetan. Di sini relnya udah terputus. Nih, hilang. Nah, kenapa di sini hilang? Nyap. Nih, ke arah pangkalan udara. Sana. Masih itu COVID. Pasti orang isolasinya. Nah, ini udah nggak ada relnya di sini. Tapi ini dulu jalurnya di sini terus lurus ya.
Belen di Pak, batannya. Batannya mana, Belen? Oh itu ya? Dari mana sini ya? Sini ya. Oh ini. Asyik mas tanya ini. Kalau stasiun lamanya kayak apa nggak tahu? Ini semua baru ini bangunannya. Keren, keren. Terus kita lanjut.